بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiya ba'dah Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua Ihwan wa ahwat fillah Jamaah Masjid Al-Hakim Menteng Semoga Allah berkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga nggak bu? Mau sekarang atau nanti? <gulah> Mau bilang sekarang khawatir diaminin ya. Bukan berarti kita takut kalau sekarang, tapi kita sadar diri mungkin bekal kita belum cukup ya. Makanya datangnya kita di sini supaya kita menambah bekal kita supaya benar-benar kita dibawa ke dalam surga insya Allah. Salam cinta tak bosan saya sampaikan buat Ananda yang hadir ada satu dua baru dua orang ya anak-anak kita yang di siang ini meramaikan masjid rumah Allah. Jadi memang diantara yang Diingat anak-anak di masa kecil itu bukan pesan, tapi kesan. Dia ngikut kajian itu, dia nggak tahu ustadznya ngomong apa, pesannya apa nggak tahu, tapi kesannya dia tahu. Kalau hadi dalam majelis ilmu dia merasa nyaman, dia merasa bahagia, besok dia mau datang lagi, maka kita telah membangun kesan sehingga kalau masjid mampu membangun kesan yang baik, insya Allah anak-anak kita tumbuh kalaupun dia nggak betah di rumah larinya ke masjid. Jadi bukan nongkrong di duku atas, ya. Selebeo bukan, bukan kayak anak-anak yang larinya lebih banyak di jalanan. Kalau ada anak-anak yang nongkrong di luar. Lebih betah berada di luar dibandingkan berada di masjid, ini salah satu bahan muhasabah karena berarti masjid belum mampu membuat semua orang merasa nyaman, terutama anak-anak. Jadi, mengingatkan anak-anak boleh supaya tertib, tapi memberikan kesan yang ramah wajib wajib karena kalau mereka suatu saat ada masalah yang kebayang itu tempat yang nyaman dan hangat pernah suatu hari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi putrinya namanya Fatimah beliau bertanya dengan putrinya Aina ibnu Amik sepupuku Ali di mana alias mantunya Nabi Rasul nanya, Ali di mana? Apa kata Fatimah? Kana ini Aku dan dia lagi ada masalah. Jadi lagi ada konflik. Lagi habis ribut. Ya. Jadi namanya rumah tangga itu, niscaya ada konflik. Bahkan rumah tangga sekelas Fatimah, putrinya Nabi. Kemudian katanya, dan Ali pergi meninggalkan aku nggak tahu kemana kesel aja dia pergi maka Rasulullah memanggil satu sahabat diminta cari di mana Ali saat itulah sahabat ini baru disuruh Rasul tak lama melapor ya Rasulullah Ali fil masjid huwa ya Rasulullah Ali di masjid dan dia lagi tidur jadi dulu orang-orang itu kalau Kabur dari rumah karena ada konflik, maka nyarinya gampang. Nyarinya di mana? Di masjid, bukan di taman, bukan di kafe, bukan di mall. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang mereka yakini menjadi tempat nyaman buat mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Lagi bete nih, lagi stres nih ke masjid. Makanya tanggung jawab masjid diantaranya mengajak supaya orang kalau lagi ada masalah mau tidur boleh tidur di masjid boleh nggak Ustadz jangan ada tulis satu dilarang tidur di masjid berarti zalim. Agar tidur di mana tidur di kafe tidur di hotel tidur di kos-kosan temennya padahal boleh boleh ya paling diingatkan aja supaya jaga kebersihan dan sebagainya makanya termasuk ananda kita ini ya di belakang juga saya lihat seru sekali anak-anak kita itu kita doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa ya Rabbana lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama amin ya rabbal alamin ya udah doa ya berarti selesai Allahumma Alhamdulillah di siang hari ini di akhir pekan kita kembali setelah saya nggak tahu udah berapa lama duduk di majelis ini ya yang jelas ini tempat yang menurut saya tetap harus kita doakan harus selalu ada di tengah kota di kawasan elit dekat taman harus ada tempat yang membuat kita ingat kepada Allah meskipun masih di bawah gedung di dekat ya parkiran tempatnya mungkin dianggap mungkin belum layak nggak apa-apa yang penting aktivitasnya tetap produktif tadi Bang Adi cerita gimana kalau jamaah sedikit nggak apa-apa lama-lama juga banyak Insya Allah jadi kita yang memperjuangkan di sini nggak usah khawatir yang menggerakkan hati orang itu Allah bukan kita jadi yang Allah perintahkan itu adalah bukan hasilnya yang Allah laku perintahkan adalah usahanya. Wa kuli malu, faizalallah malakum rasuluhu wal muminun. Katakanlah berusaha saja kamu. Allah Rasul dan orang mukmin akan menilai usaha aja. Makanya Nabi Nuh itu enggak disebut gagal. Walaupun 960 tahun berdakwah, cuma 80 orang yang terajak ke dalam dakwahnya. Kalau pakai hitungan kalkulasi manusia, 960 tahun berdakwah, jamaahnya cuma 80 berarti kalau dihitung statistiknya setiap 11 tahun sekali yang daftar jadi anggota atau jamaah cuma satu setiap 11 tahun kebayang nggak kalau ukurannya jumlah jamaah Nuh mungkin gagal ini udah berapa tahun kajian ini 2004 udah lebih dari 11 tahun ya 11 tahun itu ini lebih dari 10, dari 80 dari dua. Kalau dihitung kalah jumlahnya Nabi Nuh umatnya. Karena kan 900 tahun ternyata cuman 80. Makanya kalau kita lihat bagaimana hari ini kita hadir di sini yang meramaikan masjid ini ini tanggung jawab kita bersama. Jadi panitia atau pengurus masjid nggak usah merasa pesimis ya yang menggerakkan hati manusia itu adalah Allah tugas kita menariknya dengan segala hal yang upayakan sudah di broadcast nggak mau nggak apa, apa, dikasih tahu personal dibikin event nggak apa apa ya. mungkin merasa ustadznya nggak cocok nggak apa apa kita terus saja dakwah jalan terus dan di kesempatan siang ini Tema yang mungkin disodorkan tuh ringan Tapi tema ini mungkin mengingatkan kita Khususnya bagaimana menteladani Nabi dalam segala hal Karena kau bicara romantisme Maaf ya Yang di kepala sebagian orang siapa? Kahlil Gibran Yang di kepala sebagian orang siapa? Don Juan Yang di kepala sebagian orang siapa? rata-rata adalah produk yang disebut yang misalnya artis-artis dari luar kalau bahas romantis kebayang Lee Min Ho ya yang ibu-ibu yang apa senang sama pelakor pelakor tuh film asal Korea senang hmm. seneng ngeliat yang namanya artis-artis di kita jadikan kategori romantis yang kebayang itu padahal Guru atau contoh terbaik dalam romantisme adalah Baginda Nabi SAW, di mana Nabi mengajarkan romantis untuk memberitahu yang pertama bahwa posisi wanita itu mulia di dalam Islam. Makanya, romantisme Nabi bukan romantisme PHP, yang buat wanita akhirnya kepincut terpedaya tapi ditinggalkan. Ya, memberi harapan palsu, ya kan PHP? Dibikin jatuh cinta, dibikin kasmaran, tapi setelah itu ditinggalkan. Tidak, Nabi mengajarkan bagaimana memahami perasaan wanita karena dasar romantisme Nabi adalah ajaran Islam yang salah satunya adalah memuliakan perempuan. Karena dulu, sebelum Islam datang, Nabi menyebarkannya, wanita dalam kondisi yang mohon maaf, ya, sangat hina di sisi masyarakat. Jadi wanita itu diposisikan bahkan maaf ya lebih rendah daripada hewan. Dulu ada penyair Arab jahiliyah memberikan syair Arab bunyinya gini al marah mahyal marah al maratu bahi matu jamila wanita siapa itu wanita wanita itu hewan yang cantik. Jadi dulu orang Arab jahiliyah Jebut wanita itu hewan yang cantik. Ibu disebut cantik suka gak? Suka masanya hewan ya nggak mau lah enak aja secantik cantiknya monyet nggak bakal mau kita gitu. monyetnya cantik banget ya tetap nggak gr gitu maka seperti itulah cara orang Arab sebelum Islam datang memperlakukan wanita sangat rendah sangat hina. wanita dianggap bagian dari warisan jika seorang suami wafat istrinya diwariskan ke anaknya si anak tuh dapat jatah dari istri bapaknya. Ya, kok istri bapaknya banyak dulu kan tidak dibatasi ya yang sanggup nikah nikah istrinya 10, 20, 25 gitu. Dibagi-bagi ke anaknya. Belum lagi posisi wanita di dalam ya pernikahan. Dulu itu banyak jenis pernikahan yang aneh-aneh yang intinya sih melecehkan perempuan ya. Ada yang disebut uh, Arigot Arigot itu seorang bapak yang mempersilahkan anak gadisnya digauli oleh laki asing Jadi disuruh ayo cobain nih anak saya ya test drive Disuruh gaulin anaknya Nanti kalau anaknya hamil Kemudian si bapak minta upeti Kepada laki-laki pernah nidurin setelah itu pada saat dia lahiran si bapak memanggil ahli pembaca kemiripan tubuh namanya Al-Qahifah. Al-Qahifah itu dulu dikenal sebagai yang mampu menebak siapa bapak dari si anak tanpa harus tes DNA dulu belum ada kan. Jadi langsung dipanggil. Jadi begitu bayinya lahir laki-laki pernah hamilin si perempuan dijejerin tuh. Kemudian digendong si bayi, di, di, disodorin tuh biar paling mirip. Uh, ini kayaknya hidungnya mirip dia nih. Eh, matanya mirip dia. Yang paling mirip disebutkan inilah si suami atau atau bapak dari si anak. Itu dulu perempuan nggak punya hak yang dimuliakan sampai segitunya si bapaknya yang perlakukan gitu. Tradisi ini konon di era modern masih ada di daerah Myanmar. Sehingga saya ya ada beberapa antropolog yang cerita di beberapa daerah di Myanmar tuh kampung masih mempersilahkan wisatawan asing untuk menggauli anak gadisnya dan dia bayar upeti kalau nanti anak gadisnya hamil. Mengerikan sekali. Ada lagi sebut albagoya. Ya, al-bagoya itu wanita itu di zaman dahulu caranya kalau cari jodoh pasang bendera kuning di depan rumah. Itu artinya available for space lagi lowong belum punya pasangan silakan digaulin gitu sehingga mereka dihamilin nanti begitu mereka hamil mereka bebas menunjuk lelaki mana yang jadi suaminya jadi test drive dulu setelah itu tunjuk ya atau yang ketiga ada disebut sebut nikah al istibdo istibdo itu nikah titip benih seorang laki-laki yang udah beristri pengen perbaiki keturunan dia sadar ya wajah dia itu di bawah standar SNI kata orang wah pokoknya nggak cakep-cakep amat badannya waduh pokoknya dia nggak mau anaknya kayak dia nggak mau makanya dia suruh tetangganya kelihatan ganteng keren kayak disuruh tidurin istrinya tolong tidurin istri saya nanti kalau hamil nasab anaknya ke saya ada lagi disebut nikah istibdal istibdal itu nikah tukeran istri dulu jadi seorang suami bebas kalau udah bosen nuker istrinya Bisa asal deal sama temennya Eh tuker istri gue dong Ini umur istri saya 50 Tuker 25an 2 ada gak gitu Kan gitu ya Jadi dia enak aja dia bilang Untung di situ ya pokoknya gitu Jadi dari kejadian-kejadian inilah Nabi datang di antara yang Nabi lakukan Sampai Nabi akhirnya memberikan isyarat Dan inilah dasar romantisme Rasul khairukum khairukum linisaikum sebaik-baik kamu yang paling baik sama wanita-wanita di sekitarmu mulai dengan perlakuan terhadap istri jadi nabi itu romantisnya dimulai dari sebaik-baik kamu yang paling baik sama perlakuan sama wanita sekitar karena betapa banyak budaya jahiliyah di kalangan para, masyarakat Arab yang memperlakukan wanita dengan cara yang hina tadi nabi menegur Bahkan dulu ada seorang sahabat yang maaf ya masih budak usaha kebiasaan buruk yaitu ngeprank. Jadi ada seorang wanita naik ontak nih. Kayak sekarang tuh mungkin naik motor, naik sepeda gitu. Tiba-tiba dikagetin lewat seruling gitu. Tatat gitu. Kan itu ngeprank ya. Itu sontak wanita ini hampir kejengkang gitu. Hampir jatuh dia. Nabi nggak marah gitu ya, ditepuk pundaknya dan keras, pak kata Nabi. Urfuk, ya Anjasha, Wai hak bil kuarir gitu. Bersikap lembutlah engkau wai ajasa Di depanmu ada gelas-gelas kaca Jadi memberi istilah gelas-gelas kaca itu Rasul ya Bukan dia niat -niat niati ya. Rasul <laughs> Jadi Rasul ingin memuliakan perempuan Bahkan Hadis terakhir atau sabda Nabi di saat haji wada Haji wada itu kan haji terakhir di mana sahaji perpisahan Nabi yang menjelang ajaran datang, para ulama bahkan menyimpulkan seluruh intisari ajaran Islam itu ada di Haji Wada. Nah, Haji Wada itu di antara pesannya Rasul kepada sahabat apa? Istausu bin Nisa'i khairah fa inal mar'ata khuliqat min dila'. Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Bayangkan, Aku wasiatkan Makanya kalau kita belajar Islam dengan benar Tidak ada tuh prasangka buruk yang dipakai sebagian feminisme untuk menuduh Rasul sebagai biang dari ketidakadilan dari perempuan Maaf Orang yang seperti ini kemungkinannya cuma dua Dia memang bodoh, nggak mengenal Islam Kedua ya memang dia punya niat yang jahat untuk menghancurkan Islam Nggak ada yang lain Makanya, dari kalau orang mengenal Islam itu dengan benar, mohon maaf ya, tanpa maksud untuk mengkonfrontasi sampai berantem. Tapi saya katakan, kita nggak butuh feminisme. Yang kadang feminisme ini disalahartikan, kan? Feminis itu berangkat dari gerakan untuk mengangkat derajat perempuan yang ada di Eropa Timur, karena banyak wanita yang ditindas, ati, atas patriarki, kaum laki-laki, di mana di mana patriarki laki-laki ini disetujui di gereja. Jadi gereja sebenarnya yang di Eropa Timur yang membuat wanita dihinakan. Sehingga muncullah perlawanan di sebagian wanita yang menggerakkan feminisme. Nah, jadi akarnya dari feminisme adalah ketidakadilan terhadap perempuan yang dilakukan oleh gereja. Maka dia simpulkan seolah-olah semua agama dalam hal ini Islam dianggap sama. Padahal antara Islam dan Nasrani tentu berbeda. Makanya diseranglah Islam juga dianggap tidak adil. Islam dianggap yang mengkebiri perempuan. Islam dianggap dia nggak tahu aja betapa Islam sangat memuliakan wanita. Bahkan seorang Nabi, eh, bahkan seorang laki-laki yang mengaku Islam dia mengikuti Nabi dia akan tahu cara memperlakukan istrinya. Di situ itulah akhirnya kita belajar bagaimana sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya seorang suami, sebaik-baiknya laki-laki justru dari mana? Ketika dia memperlakukan istri dengan baik. Jadi standar utamanya adalah perlakukan istri dengan baik itu adalah syarat utama mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah bagi seorang laki-laki. Jadi kalau ada feminisme yang mengatasnamakan bahwa benci terhadap agama karena dianggap biang dari ketidakadilan perempuan karena dia tidak mengenal Islam ya dan seringkali maaf kasus-kasus yang ada di masyarakat ketika perempuan mengalami KDRT perempuan mengalami kejadian yang buruk disakiti yang dituduh adalah karena pelakunya jenggotan dia mungkin aktif di pengajaran langsung bilang ini nih ajaran Islam pada tidak seperti itu ya makanya hari ini kita mau menyingkap be belajar bagaimana Rasulullah romantisnya Rasul di mana Rasulullah minimal memahami bahwa wanita itu membutuhkan kebutuhan batin. Yang kebutuhan batin ini wajib dipenuhi oleh laki-laki, khususnya kepada istrinya, bahwa seorang wanita butuh, bukan hanya kebutuhan fisiknya diberikan nafkah, diberikan yang namanya uang, tapi ada kebutuhan dasar yang menunjukkan. Bagaimana sejatinya Islam mengajarkan ini? Seorang laki-laki yang mampu melakukan ini kepada istrinya, maka dia sungguh adalah laki-laki yang sangat romantis di sisi Islam. Dan tentu lelaki inilah yang disebut sebagai laki-laki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kebaikan laki-laki bukan diukur dari banyaknya harta dari jabatan yang tinggi tapi kebaikan seorang laki-laki diukur dari mana dari kemuliaan dari cara dia memperlakukan perempuan khairukum khairukum li ahlikum wa ana ya wa ana khairukum li sebaik-baik kamu yang paling baik perlakuan sama keluargamu dan saya paling baik perlakuan perlakuannya terhadap keluarga saya terhadap istri-istrinya jadi kita butuh laki-laki yang seperti disabdakan Nabi yang standar kebaikannya adalah dari istrinya. Jadi kalau seorang istri mengadukan suaminya, walaupun dia dikenal tokoh publik, walaupun dia kenal sebagai orang yang punya follower banyak, maka perlu kita waspadai lelaki yang menyakiti orang terdekatnya oleh si istrinya sendiri. Ya pernah saya sampaikan bahwa seorang laki-laki itu kalau pengen disebut baik itu standarnya adalah dari istrinya dari istrinya ya jadi kalau ada lamaran kerja nggak usah kita lampirkan SKCK syarat keterangan catatan kepolisian mungkin kita anggap SKCK sebagai contoh yang valid boleh tapi menurut saya laporan yang diterima dari polisi nggak sempurna polisi menerbitkan surat keterangan kelakuan baik dengan SKCK itu disebab mungkin berdasarkan laporan bahwa orang ini lelaki ini nggak pernah mungkin ikut tindakan kriminal. Tapi polisi kadang nggak tahu dia pelit sama istrinya polisi nggak tahu. Lelaki ini disebut sebagai mendapatkan surat keterangan kelakuan baik karena dikenal mungkin nggak pernah ikut tindakan aksi terorisme atau aksi tindakan misalnya subversif tapi lelaki nggak tahu dia mungkin kasar atau cuek sama istrinya laki polisi nggak tahu makanya kalau HRD perusahaan itu ingin mendapatkan laporan yang valid tentang calon karyawannya ini baik atau enggak jangan SKCK yang benar SKCI surat keterangan catatan istri jadi kalau saya HRD saya akan bilang gini Mana surat keterangan lawan baik ini Pak SKCK Depol Segmenting Oh nggak usah Udah nikah belum? Udah Ya udah istrinya nulis Nama Maimunah Maaf misalnya Umur 26 tahun Pekerjaan di rumah tangga Dan ini bersaksi Satu suami saya nggak pernah pelit sama saya Dua di awal bulan selalu transfer ke rekening saya Tiga selalu mau membantu urusan pengasuhan anak Empat kalau marah nggak pernah ngancam-ngancam poligami lima, enam, tujuh, delapan sembilan, tanda tangan, sah itu orang baik jadi saya kalau ngelihat orang istrinya mengatakan, oh dia baik banget suami saya itu orangnya sabar, itu, itu berarti laki-laki baik karena kalau kita mau tahu bagaimana Nabi itu lihat jadi romantisme Nabi itu nanti kita dapatkan dari hadis yang disampaikan oleh istri-istrinya tanya sama istri istrinya pasti istrinya akan menjawab kelakuan perlakuan Nabi itu luar biasa. Maka di antara yang mau kita pelajari ini bagaimana cara memperlakukan perempuan tentu harus dibedakan memperlakukan perempuan secara umum alias di luar istrinya dan perlakuan istri tentu berbeda. Karena tadi jangan sampai modus karena memperlakukan perempuan secara umum romantis dia lakukan kepada sembarang perempuan Sampai istri temannya pun melakukan gitu Sampai akhirnya malah merusak hubungan seorang istri dari suaminya Ini juga didejarkan dalam Islam Kan ada laki-laki yang TP ya tebar pesona Bahkan kepada wanita yang sudah bersuami Dan dia lakukan itu tanpa sadar Kalaupun sadar dia masuk golongan disebut takhbib Takhbib itu apa? Man hobbaba Almarata min zaujiha minna. Siapa yang mencongkel atau merebut serang wanita dari suaminya maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan dalam kitab Al Kabair Imam Azhabi menggolongkan dosa besar itu termasuk tahbib. Tahbib itu yang kita kenal sebagai pebinor, ya, perebut bini orang. Ya. Kalau perempuan kan setannya namanya falak, ya. nama lengkapnya falakor. Ya. Pelakor Kalau perebut anak orang penakor Anak-anak kita ini banyak diincer Nah kalau kita lihat Ada laki-laki yang dia memanfaatkan romantisme itu untuk merebut Atau bahkan me menjebak yang namanya wanita-wanita yang lain yang modusnya adalah tadi Nah ini justru kalau ini terjadi Ini bukan romantis, ini jahat Dia menempatkannya dengan cara yang salah Itu ya, tebar pesona, dikirim puisi sebarang perempuan Maka nyapa-nyapa, hati-hati mbak-mbak gitu Yang belum nikah, kadang sekarang Ya itu tadi, sekarang banyak modus playboy visabilillah kan, gitu. Ya pakai sapaan-sapaan Assalamualaikum ukti Bangunlah di tengah malam Semoga Allah tinggikan derajat ukhti Kita makasih akhi itu. Ih so banget nih Maaf kalau yang kayak gini Dengan romantis Karena Nabi nggak melakukan ini kepada wanita Yang bukan yang, bu yang tidak halal untuknya Dia hanya lakukan pada istrinya Ya, merayu ya pagi-pagi assalamualaikum -pagi, bidadari surga Bidah dari dunia memang tak bersayap Tapi dia pasti berhijab Semoga itu kamu Kelpak, 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 kelpak. Ini jangan curiga Oh Ustadz tahu, jangan-jangan Ustadz bakunya Kasusnya banyak Saya ingin katakan banyak Ahwat-ahwat yang lajang belum nikah Kadang terperdaya dengan laki-laki yang menunjukkan romantisme Tapi justru statusnya haram jadi jangan terpesona laki-laki pakai modus apapun, pakai ayat-ayat dan sebagainya, dia sejatinya melakukan hal yang haram. Yang boleh dilakukan oleh siapapun hanya kepada siapa? Sama istrinya. Kalau sama istrinya, maka romantisme dengan ucapan tadi bernilai pahala. Maka ini perlu digarisbawahi romantisme Nabi bukan di sembarang tempat, bukan setiap perempuan yang kita temuin di semua, hei cantik, masya Allah, nggak begitu. Ya, kalau dia lakukan itu kepada selain istrinya, justru nilainya adalah kata-kata yang batil. Jadi kita pun juga tahu diri. Para ahwat yang lajang khususnya atau bahkan sudah menjadi istri orang juga tahu diri kalau ada laki-laki melakukan laki -laki, ini nggak baik dia main ngomong-ngomong sayang aja sama saya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah ini bahaya nih, lelaki kayak gini dia bukan laki romantis, justru lelaki yang zalim. Kenapa? Karena dia menempatkan sesuatu tidak sesuai tempatnya. Bukan istrinya, tapi sudah diberikan sesuatu yang akan membuat wanita jadi gr. Dan Rasulullah itu nggak begitu. Rasulullah nggak begitu. Jadi hari ini kita belajar romantisme Nabi kepada siapa? Kepada istrinya Bukan yang dipahami kepada semua wanita Ada batasannya Supaya apa? Bagi para laki-laki Supaya jangan sembarangan Bagi para perempuan jadi sadar Oh ini sebenarnya modus nih Ini modus nih sebenarnya dia Ya mengejebak saya Apalagi di sosial media yang ngeri Para penjahat itu memakai teknik yang menjebak para muslimah itu tekniknya namanya teknik grooming kok saya tahu? ya saya banyak menangani kasus ini bahkan terakhir saya nanganin seorang ibu udah punya suami tapi pernikahannya hambar umurnya sudah 60 atau hampir 60 tahun dia terkenal dengan seorang laki-laki di sosial media yang dikesankan romantis baik statusnya disebutin dia adalah seorang pengusaha, dia tinggal di Los Angeles gitu, dengan foto begitu keren, walaupun udah tua, tapi begitu mempesona gitu. Dan selalu modusnya adalah saya lagi kartu debit saya bermasalah nih. Kamu mau nolong saya enggak? Wah, dia berpikir apa salahnya nolong itu. Saya lagi ada di Taiwan nih, mau transaksi. Sampai ibu ini cerita sudah transfer 250 juta di luar negeri banyak kasus kayak gini saya ingat saya siapa ya salah satunya ketangkep itu yang dia 8 wanita termasuk foto model bahkan termasuk uh, aktris ternama ya dari Israel itu yang kena orang Israel masalah perempuan ini eh laki-laki ini jadi dia pinter banget nah tekniknya namanya grooming grooming itu istilah dipakai di pet shop yang dipakai untuk menjebak orang-orang yang kesepian khususnya kelihatan di sosial media cara nyarinya gampang pakai hashtag biasanya dulu tuh gampang nyari hashtag hashtagnya KZL kezel ZBL zebl galau ya kan gitu ya BT gitu itu banyak tuh makanya yang suka posting curhatan curhatan yang nggak penting di sosmed jadi sasaran para penjahat makanya kita curhat itu Jadikanlah Allah sebaik-baiknya tempat curhat Bukan di Facebook Innama ashku bathi wa husni ilallah Lihat surat Yusuf ayat 87 Ini pegangan kita Cukuplah aku mengadukan curhatanku Kalau kesaku hanya kepada Allah Ya bukan Innama ashku bathi wa husni Facebook Bukan Jangan ke Facebook Jangan ke sosmed karena curhatan kita bisa ditangkap oleh penjahat Karena dia bisa loh Dia bisa bikin ya konten yang kesannya diambil foto profil ganteng Ya asal comot di google Kemudian dia bikin postingan Postingannya adalah apa eh, tausiah tausiah nasihat nasihat ya dia posting lah ulama gini ya Ahwat mana coba yang nggak merasa wah ini luar biasa karena dia ingin mengesankan tampang Korea hati Mekah ya kan tampang Song status Hanan Ataki itu gimana tuh ibu-ibu nggak -ibu nggak kelepek gitu ya begitu ibu-ibu dapat request pertemanan langsung eh boleh deh langsung request di accept karena kan melihat postingan baik dan di situ ini saya ngomong gini karena supaya hati-hati jadi saya ngomong romantisme sebelum Nabi jangan sampai ketemu sama orang yang memanfaatkan ya ini celah untuk romantis tapi kepada orang yang salah ya apalagi modus mau dijadikan istri kedua istri ketiga salah ya percayalah bahwa sejatinya Allah telah tetapkan jika caranya baik insya kita akan dapat laki yang baik kalau caranya sejak Allah dah salah jangan percaya walaupun dia bergelimang dengan dalil-dalil jangan percaya Walaupun dia mengesankan dirinya Ustadz jangan percaya kalau dia sudah menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi. Bahwa Nabi itu salah satunya adalah berhati-hati terhadap perempuan. Ya itulah salah satunya yang disebutkan oleh Nabi. Apa saja romantisme Nabi? Romantisme Rasulullah itu terbagi minimal memahami perempuan lewat lima hal. Yang pertama, Rasulullah tahu bahwa perempuan butuh dipahami. Romantisme Rasulullah, Rasulullah tahu bahwa perempuan butuh dipahami. Apa maksudnya? Nabi itu kalau merespon perempuan dengan bahasa tubuhnya, Rasulullah itu kadang kalau laki-laki langsung merespon dengan hal yang frontal. Beda dengan Nabi. Nabi itu pernah suatu hari mungkin pernah dengar kisahnya ya beliau sedang rapat bersama para sahabat di rumahnya Aisyah tiba-tiba Aisyah kedatangan kiriman makanan dari istrinya yang lain istri Nabi yang lain yaitu Ummu Salama Ibnu Hajar menyebutkan betapa yang namanya Aisyah cemburu Aisyah cemburu maka makanan yang diterima itu di rumahnya Aisyah, itu diterima oleh Aisyah, tapi dengan wajah yang kesel. Karena Aisyah satu dari sebagian wanita punya prinsip di rumahku, suami wajib makan masakan aku, tidak terima delivery order. Ini prinsipnya Aisyah. Maka begitu dapat makanan itu, dibawa ke hadapan Nabi. Saat Nabi bersama dengan yang lain, dan di situ Aisyah menunjukkan ketidaksukannya dengan membanting. Tuh, jadi dibanting. tabiat wanita kalau udah cemburu diantaranya adalah emosi. Ya, wanita itu emosinya dominan. Bahkan dalam sabdanya Nabi mengatakan wanita itu kalau udah cemburu nggak bisa bedakan mana bukit mana lembah. Nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain mana handphone ori mana handphone KW. Main banting aja ya. Padahal kreditnya belum lunas. Ya, bahkan kalau udah saking cemburunya kadang bersikap sesuatu yang berlebihan. Di antaranya adalah sumpahnya Sarah. Sarah itu pernah bersumpah saat cemburu dengan Hajar. Hajar itu istri kedua Ibrahim. Di antara sumpahnya Sarah adalah lihat aja kalau ketemu Sarah ku potong bagian tubuhnya. Eh kalau ketemu Hajar ku potong tiga bagian tubuhnya Hajar. Jadi Sarah bersumpah, wallahi akan ku potong tiga bagian tubuhnya Hajar. Sumpahnya yang berlebihan ini Akhirnya Allah benarkan dalam pengertian supaya Sarah tidak mengkhianati sumpahnya karena sumpah itu itu adalah wajib ditepati. Maka Allah membuat syariat baru di mana Hajar akhirnya diperintahkan untuk ditindik di dua kupingnya dan dikhitan kemaluan. Jadi sejarah awal mula wanita itu ditindik pakai giwang dan dikhitan kemaluannya disunahkan sebagian lama bahkan mewajibkan karena ingin membenarkan sumpahnya Sarah. Jadi karena Sarah bersumpah maka akhirnya setelah Sarah sadar dia bingung Waduh udah bersumpah nama Allah lagi Gimana nih masa dia harus motong tiga bagian kata Allah Wahai Ibrahim perintahkan kepada Sarah untuk mentindik dua kupingnya Hajar Dan dipakai giwang dan dikhitan kemaluannya Jadi Hajar wanita pertama yang pakai giwang Pakai anting dan dikhitan kemaluannya Dan sunnah memakrumah bagi seorang wanita itu dikhitan ya di kemaluan ya, maaf ya ini dari buku kedokteran bagian klitorisnya itu yang di sedikit dibuang jadi itu itu wanita lagi cemburu gitu ya dan kita bersyukur untungnya Sarah bersumpahnya cuma tiga potong doang coba kalau 15 ya bingung apalagi potong nah Nabi ketika istrinya membanting itu Alih-alih Nabi mengomeli di depan umum Karena kan harga dirinya Nabi jatuh saat itu Oh bukan jatuh artinya dipermalukan. Bayangkan lagi rapat nih tiba-tiba istrinya banting Kalau kita mungkin saya mungkin akan bilang Eh kurang ajar kamu di depan orang nih gitu Itu malah bikin ribut di belakang Nabi mengajarkan persis justru di hadapan para sahabat Rasul mengajar inilah romantisme sejati Rasul bilang apa? Gorot ubukum. Ibu kalian tuh lagi cemburu jadi Rasul menebak atau memvalidasi perasaan istrinya. Di antara romantisme Nabi itu selalu memvalidasi dan mengetahui betul perasaan istrinya. Maka suami yang baik itu dia tahu betul istrinya kalau lagi kesel. Jadi kalau pagi-pagi tiba-tiba istrinya mohon maaf ya bunyi antara piring sama sendok diadu panci sama gorengan bunyi kelontang-kelontang gitu. Maka suami yang romantis akan bilang Mama capek ya Mama butuh istirahat ya Ini aku sudah beli tiket beli cilok ke Maldif ya. Yuk kita beli gorengan ke Madinah tuh enak tuh Suami yang kayak gini yang peka Dia tahu memahami Bukan ngomel-ngomel Atau suami yang sok polos gitu Ih mama mantan marching band ya kebunyinya kok pas banget kayak bunyi suara musik gitu. Wah, wow, itu bikin dilempar semua isi dapur. Jadi suami juga harusnya tahu diri. Makanya Nabi itu paling tahu. Nabi itu bisa nebak loh di antara ke romantis yang diajarkan Nabi, pekaklah dalam urusan yang berkaitan dengan perasaan perempuan. Termasuk bisa tahu istrinya lagi suka atau enggak. Bahkan Nabi bilang gini. "Ya Aisyah, aku tahu kalau kau lagi marah atau lagi kau tidak atau lagi baik sama aku." Sampai istrinya bilang, tahu dia dari mana? Kalau engkau lagi marah, engkau tuh selalu bersumpah dengan kalimat Warabbi Ibrahim. Tapi kalau lagi baik sama aku, Warabbi Muhammad. Demi Tuhannya Ibrahim. Ya, siapa Tuhannya Ibrahim? Allah. Demi Tuhannya Muhammad, Tuhannya Muhammad siapa? Allah. Sama, sama sama Allah. Tapi saat lagi kesel dia nggak mau sebut nama suaminya. Maka sebut Warabbi Ibrahim. Gitu. Wanita kalau lagi kesel tuh nggak mau nyebut karena suami. Makanya kalau manggil suami gitu, kita bisa lihat gitu bahasa tubuh perempuan itu kadang kalau lagi masalah itu bisa lihat dalam nyebut. Saya pernah ketemu seorang jamaah di, di sebuah mall gitu. Dia jalan sama saya yakin tuh suaminya sama anak-anaknya. Tapi ketika kenalan kenalin Ustadz ya ini abinya anak-anak. Saya bilang kalau ngomong abi anak-anak biasanya ada masalah ya kalau yang bener kan ini suami saya tempat tidur saya pacar saya gitu ya ini abinya anak-anak tapi ini masih mending ada yang bingung karena nggak punya anak ini ustadz, anak mertua saya gitu lebih bebas. bikin bingung lagi gitu siapa gitu jadi pekalah seorang suami peka ada urusan ini tahu istrinya lagi sedih jadi kalau sedih atau apa kamu nggak suka ya kamu kayaknya lagi baca karena diantara yang dibutuhkan perempuan itu adalah dipahami karena ada lagu karena wanita ingin dimengerti dan itu nabi ngajarin maka nabi itu karena saking halusnya terhadap perempuan orang nabi itu nggak kalau wanita sedih wanita, rasulullah itu nggak tega nggak tega nabi itu dan sejatinya Allah pun ngajarkan jangan biarkan perempuan menangis karena kalau perempuan udah menangis bahaya, bahaya. Di antara yang saya ingat itu Al Quran saja ketika menceritakan istri atau ibunda dari Nabi Musa surat Toha ya ayat berapa ya 40 itu ceritakan bagaimana Allah menghibur ibunya Nabi Musa yang sedih karena anaknya harus berpisah dengannya. Apa kata Allah? Farojana ka ila umika kaita koro apa? Kaita koro walatakhzannya, ya. Kata Allah, kami kembalikan kamu kepada ibumu, ya, supaya apa? Supaya senang hati ta dan jangan dia sedih. Jadi Allah pengen supaya wanita itu jangan sedih maka dikembalikan yang kesenangan dia. Termasuk ketika apa? e, Maryam waktu hamil dalam keadaan dia omongan orang membuat dia sedih gitu ya. maka Allah kirimkan malaikat Jibril menghiburnya Fana ada Allah tahzani janganlah kamu sedih jadi salah satu yang diharapkan salah satu yang diajarkan dalam Islam memastikan bahwa wanita itu jangan sampai sedih nah seorang laki-laki itu sampai gitu nabi itu sampai tahu oh, kalau lagi marah Walaupun bukan berarti habis itu dibiarkan, tapi kondisinya kalau lagi emosi jangan dulu dinasehatin. Orang kok lagi emosi dinasehatin gak masuk. Dipahami dulu. Yang kedua adalah wanita butuh yang berikutnya dihargai. Nabi itu istrinya menyediakan sesuatu untuknya, itu tidak dibikin dianggap remeh. Bahkan ketika diberikan minuman, pernah disebutkan Aisyah itu memberikan minuman. Jadi kalau ada hadis-hadis tentang rumah tangga, kenapa sih lebih banyak Aisyah? Karena Aisyah itu yang paling sering menceritakan ini karena beliau saking cerdasnya dan dia juga guru para ulama hadis. Jadi akhirnya hadis-hadis tentang rumah tangga itu banyak dari Aisyah. Ya. Banyak dari Aisyah. Jadi diantaranya adalah tadi Bagaimana Rasulullah Ketika diberikan minuman Ternyata minuman ini Biasanya Aisyah Ketika Rasul minum, Rasul biasanya berbagi Ini enggak Rasulullah SAW itu Ketika minum Akhirnya apa? Malah dihabisin Biasanya dibagi gitu. Di antaranya adalah Kenapa? Karena Nabi nggak pengen istrinya merasa khawatir atau merasa, oh ternyata asin ya. Ternyata minuman itu bukan berisi gula tapi garam. Jadi Nabi benar-benar menjaga betul rasa makanya dihargai. Kadang ada laki-laki istrinya udah masak gitu ya. Terus dengan PD-nya dia bilang, "Udah, udah mesen GoFood." Gitu. Gue udah masak mas Iya udah udah masak gue Udah masak itu bagi aja ke fakir miskin anak yatim gili Perasaan tidak dihargai itu salah satunya Termasuk perasaan membanding-bandingkan Kamu tuh gitu. Kan ada kadang-kadang seorang suami Coba tuh ya, Ibuku ngurus anak 12 aja bisa Kamu baru dua aja Gak level Membandingkan itu membuat diri merasa gak dihargai Kamu baru ngurus anak Tiga aja udah capek Itu guru di sekolah anak muridnya 30 biasa aja Jadi kadang gak level gitu ya Membandingkan artinya membuat istri masa Ya Allah gak menghargai banget Kalau membandingkan dengan guru di sekolah pun gak level Pertama apa? Guru di sekolah ngurus anak 30 Itu dia emang fokus ngajar karena di, awal berangkat udah tahu dia mau ngapain mau ngajar sementara ibu yang di rumah yang kemarin masa pandemi ngurus anak tiga atau lima itu kan sambil mikirin ngajar anak bantu zoom yang sambil mikir habis ini masak apa ya oh iya ada mesen cilok lagi nanti harus dikirimin ya kuahnya yang banyak oh iya ya arisan bu dadang siapa yang ngasih nih oh iya ibu rt anaknya nikah kepikiran jadi nggak bisa dibilang fokus. Lagi pula guru di sekolah ngurus anak kata 30 kan muridnya seragam. Kelas 3, semua kelas 4, semua. Kalau kadang ibu di rumah dari TK, SD sampai SMP, ya kan? Ya. Kadang anak SMP nanyanya sesuatu yang ibu udah lupa. Mah, rumus Pitagoras apa? Mah, jangankan Pitagoras, pita mamah aja Dari Tadi mama nanyarin gitu. Mana tuh? Bingung gitu ya. Gak ngerti kita ini langsung menyamakan kau guru. Nah itu yang kita kita laki-laki ini perlu belajar bagaimana Nabi menghargai tidak membanding bandingkan Termasuk bagaimana ya kadang-kadang kalau di, di sekolah guru itu ada fasilitas belajarnya lengkap mau ini ada bola ada ini. Kalau guru di rumah ibu-ibu kan kadang, kadang seadanya aja dapat tugas WA dari dari guru apa dari sekolah hari ini kita bikin telur bebek asin bingung ya Allah bikin telur bebek apa nih yang mau dipakai akhirnya ketemu Honda bebek di asin ini <guluh> jadi kita lihat tuh jadi menghargai wanita itu salah satunya adalah tidak membanding-bandingkan hmm. usahanya diapresiasi itu romantis jadi Nabi romantisnya adalah istrinya udah berusaha melayani dia diberikan perhatian, ya dia masak untuknya. Kalaupun dia hari ini nggak masak nggak disindir. Yang penting dia udah melakukan sesuatu. Kadang ada laki-laki itu ya pulang jam udah jam 10 malam, istrinya lagi duduk di depan TV gitu. Ya pertanyaan bikin ibu-ibu uh, bete apa? Kamu seharian ngapain aja sih? ya, itu ibu-ibu saya tahu itu pasti ibu-ibu tuh ya Allah mau dilempar pakai panci itu misalnya ngapain tuh anak tuh diurusin ngurus anak itu bukan sesuatu yang mudah pernah ada sosial eksperimen di di mana di Korea ya sehingga saya di Korea itu ada sosial eksperimen terjadi pertukaran peran seorang bapak disuruh ngurus anak seharian ibunya disuruh keluar kerja Ternyata bapak-bapak yang selama ini nganggap ya elah cuma ibu rumah tangga doang, cuma ngurus rumah tangga doang, itu stres juga. Jadi memang nggak bisa kita sepelekan ya. Yang ketiga, wanita itu butuh dicintai. Nabi menunjukkan cinta kepada istrinya dengan berbagai hal, mulai dari ucapan cinta. Dengan panggilan-panggilan romantis seperti Aish, ya bentuk Aisyah atau Yahumaira ternyata perempuan lebih senang dipanggil dengan panggilan yang menunjukkan fisiknya itu dipuji wahai pipi merah wahai cantik makanya saya nemukan hadis walaupun tidak salah banyak ternyata Rasulullah tidak pernah menyebut istrinya dengan panggilan dia ya solehah gitu bukan berarti nggak boleh tapi ternyata wanita itu lebih senang diberikan kata-kata yang menunjukkan dirinya itu dihargai fisiknya yang cantik ya panggilan Rasulullah kepada istrinya dicintai itu menunjukkan bagaimana perhatian Nabi wanita ketika dipuji bahkan Rasulullah kalau istrinya ngomong diperhatikan ya diantara yang diajarkan Nabi itu kalau istri lagi butuh bicara didengarkan banyak laki-laki yang mohon maaf gitu ya di antara keterampilan untuk bisa menjadi suami romantis adalah menyediakan waktu untuk ngobrol. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas kebiasaan Nabi adalah bitu inda kholati Maimunah. Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW Apa kata Abdullah bin Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddas ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah sallallahu senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Nih, perhatikan Rasulullah punya kebiasaan menunjukkan istri merasa dicintai itu adalah diajak ngobrol. Jadi wanita itu perlu diajak ngobrol baru tidur. Banyak para suami yang nggak memahami ini, termasuk mungkin saya ya. Sebelum tidur biasanya cek WA dulu, ngeliat mention di IG, ngeliat skor bola, ih MU menang nih misalnya. Ya, ah, Liverpool kalah bisa gitu ya. Jadi yang diperiksa begitu mata udah sepet baru tidur. Uh! Nah kaget kaget, <laughs> bikin kaget Ustaz. Baik, makasih ya nak. Jadi banyak yang lupa, ya banyak pakai para istri merasa ya Allah Ustaz nasib saya udah kayak martabak ya. dikacangin, gitu. kan gitu. Kalau kacang gurih dikacangin perih. Gitu. Nah banyak di antara ibu-ibu yang untuk ruang bicaranya nggak difasilitasi padahal cara membuat wanita itu merasa nyaman dicintai adalah diajak ngobrol. Kan udah sering ya riset menyebutkan wanita yang saat butuh berapa? 20 ribu kata per hari. Maka ibu-ibu itu yang sehat itu yang keluar 20 ribu kata per hari. Maka kalau mau aman jadi penyiar radio ya. Atau MC lah, guru TK lah. Jadi banyak para suami yang tidak memfasilitasi istrinya bicara menunjukkan dia tidak romantis. Wanita itu wajib dipfasilitasi bicara setiap hari. Tapi enggak ustadz, istri saya pendiam. No, perlu kita pahami. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau udah wanita udah diam terluka. Jadi jangan gr kalau ditanya istrinya, mah udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam ayam apa? goreng itu lagi sakit wanita yang, yang sehat itu ditanya satu jawabannya seribu udah makan belum? udah tadi kan mami beli goreng tengah jalan ketemu betejo, bete cerita kata pak lurah nikah lagi, majandah sebelah itu yang ada di film kakak yang desa penari eh katanya dia ada di Banyuwangi ya pak? kita kapan ke Banyuwangi ya pak? perasaan tadi kita bahas ayam goreng deh kenapa ujung-ujungnya Banyuwangi? itu sehat wanita kalau sehat gitu ditanya apa obrolannya kemana-mana tuh itu wanita koset gitu dan nabi dijelaskan itu memang biasa makanya ada hadis menceritakan banyak rasulullah kalau istrinya ngobrol itu benar-benar dan nabi kalau istrinya ngobrol benar-benar direspon nih perlu belajar kita dari nabi salah satunya ada satu rasul menatap wajah istrinya jadi nggak ada ceritanya ada istri ngobrol seperti ini iya iya ambil iya. oh, oh, ambil ambil ambil, apa nah, terserah kamu dah nggak boleh gitu nabi itu benar-benar melihat wajahnya oh Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari kisah Ummu dan Abu bagaimana Rasulullah itu bahkan menyimpulkan dari cerita istrinya tuh bayangkan nih kelebihan tinggi nih suami-suami yang bisa menyimpulkan berarti dahsyat. Istri ngomong apa disimpulkan? Maksud kamu begini kan tuh. Dan Rasulullah sabar menyimak, bayangkan ada hadis judulnya kisah Ummu Dzarrah, dan Abu Zarin. Bayangkan hadis ini menceritakan pengalaman Aisyah bertemu dengan sebelas wanita tadi pagi sebelas 11 sebelasnya diceritain ke Nabi. Bayangkan satu aja perempuan cerita udah lama nih sebelas. Makanya hadis ini saya nggak hafal saking panjangnya. Ada sebelas diceritain sebelas wanita tadi pagi Rasul uh, uh, Aisyah ketemu sebelas wanita. Setiap wanita punya cerita. Diceritain ke Nabi, perempuan ini orangnya begini, bla 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 bla. Perempuan ini begini, perempuan ini. sampai sebelas bayangkan. Dan Nabi menyimak, oh gitu, oh gitu. Rasul nggak sebagian laki-laki nyimak di bawah, tetap. Tetap kamu dengar nggak sih Dengar, dengar, dengar. Bahasa apa? BBM naikkan, bukan. Nah, sebagian istri itu nggak kayak gitu. Eh, suami yang benar tuh kayak Nabi. Sampai disimpulkan kata Nabi di akhir hadisnya gini. Sebagaimana Abu Zarin dan Abu, begitulah hubungan kita oleh Aisyah. Tahu maunya Aisyah. Makanya wanita itu harus diperhatikan kalau ngobrol. Itu, tanda dicintai ya perempuan tuh gitu. Ya pentingnya memahami, pentingnya laki-laki romantis kalau ngobrol perhatiin. Karena kebutuhan dasar wanita itu adalah perhatian. Ya. Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian, konon larinya ke mall. Ya. Karena di mall ada perhatian, perhatian. Nah, sejarahnya begitu Yang keempat Romantisme Rasulullah bisa kita lihat Rasulullah menjamin Keamanan fisik dan psikis istrinya Tidak satupun orang lain Boleh menyakiti istrinya Meskipun istrinya salah Tuh Tugas seorang laki-laki sebagai pelindung Pernah diceritakan suatu hari Rasulullah bersama Aisyah sedang ada konflik Aisyah meninggi suaranya. Saat itu ayahnya Aisyah yang talain mertuanya Rasul datang. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar melihat Aisyah ngomongnya meninggi ya desibelnya naiklah. Kamu gitu ya ngomong sama Nabi itu. Maka Abu Bakar teringat firman Allah surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa orang beriman jangan kau tinggikan suaramu di hadapan nabi. Mendengar ayat ini dan Abu Bakar ingat itu spontan. Abu Bakar ingin membela nabi. Apa yang lakukan? Dia mau gampar putrinya. "Kamu gitu mau digampar nih." Aisyah kaget bapaknya mau gampar dia. Buru-buru Rasulullah melindungi istrinya, langsung dipegang tangan Abu Bakar didorong sampai disuruh keluar. Aku nggak butuh kamu. Nabi dalam situasi ini sebenarnya dirugikan karena istrinya meninggi suaranya dan itu mengganggu suami. Dan Abu Bakar sebenarnya dia menunjukkan cintanya sama Nabi. Karena menunjukkan cintanya sama suami, makanya dia pengen gini. Tapi lihat Bagaimana Rasulullah langsung membela, langsung didorong. Jadi walaupun yang menghukum adalah mertuanya alias ayah kandungnya Rasul nggak izinkan. Sebagian suami ada yang malah aji mumpung mau digambar. Tambah ini, nih, sekalian nih, balok nganggur. Ini ada linggis Pak. Sekalian, Pak, kurang ajar tuh anak bapak. Gitu. Seorang suami yang seperti ini justru dia akan membuat istrinya kehilangan rasa aman, dan wanita kalau kehilangan rasa aman itu akan jauh dari seorang suami. Apalagi kalau sampai wanita ini trauma karena rumusnya, wanita itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Makanya kalau sudah sampai disakiti itu bisa kebayang-bayang setiap hari. Makanya seorang suami, makanya Nabi itu nggak pernah memukul istri, nggak pernah menyakiti istrinya, memastikan istrinya mendapatkan rasa aman, yang mendapatkan rasa aman. Termasuk khawatir kalau istrinya difitnah. Pernah Rasulullah menikah dengan Sofia, salah satu wanita berketurunan Yahudi dan cantik. Malam-malam Rasulullah berjalan. Ketika menikah dengan Sofia, malam itu kan dulu lampu-lampu kan belum ada kayak sekarang kayak PLN tuh nggak ada. Sahabat lagi nongkrong, Rasulullah khawatir orang akan menduga wanita ini atau Rasulullah bermain dalam ini berzina atau selingkuh. Setan itu kan pandai membuat orang tuh prasangka. Maka Rasulullah langsung bilang sama sahabat yang lagi duduk melihat Rasul, hadhihi zaujati, ini istri saya ya. Kata sahabat gini, ya Rasulullah, kami juga kalau nggak kamu kalau kau bilang itu istrimu kami nggak akan bilang nggak akan berpikir ah Rasulullah selingkuh nih kata Rasulullah gini inilah pentingnya kita setan itu senantiasa menghabuskan prasangka kepada kita maka kecilkanlah prasangka itu dengan tabayun kita ini jangan membiarkan orang lain prasangka maaf ya misalnya saya gonceng adik saya adik kandung nih kan orang nggak tahu adik kandung saya siapa saya bawa biasanya orang tanya sama istri tiba-tiba karena orang nggak berpikiran siapa. Jangan bilang gini bodoh amat yang penting halal enggak. Saya harus bilang gini, ini adik kandung saya ya, ayam bungsu gitu. orang bilang, "Ya lah enggak mungkin lah Ustaz bawa perempuan main-main gitu macem macam gitu." Bukan. Itu tadi kata Nabi, setan itu menghembuskan kepada kita perasaan kak bagi si laki-laki mungkin biasa, bagi perempuan tuh sering kali itu. Dia diperasaan kayak lu pelakor lu ya, ngerubut bini orang kayak gitu. ngerubut laki orang lu ya kayak nah, gitu. Nabi menjaga itu. Taib yang terakhir, karena sudah pukul ya, tiga, apa dua, empat belas, empat lima, nabi itu membuat istrinya merasa bernilai. Apa maksudnya? Wanita itu merasa dirinya, merasa dirinya itu setelah menikah sama nabi, itu potensi aslinya tidak hilang, tidak dipendem, sebab ada wanita yang setelah menikah merasa potensi gue sebelum nikah itu. Hebat, tapi setelah menikah justru terkubur hidup-hidup karena suami nggak mengizinkan, nabi nggak begitu. Bahkan, nabi memfasilitasi istrinya, di antaranya bentuk romantisme Rasulullah adalah memberikan kepada istri-istrinya itu kesempatan untuk mengasah potensinya. Yang ahli di bidang hadis, maka Aisyah diberikan kesempatan nanti ngajar. Misalnya, yang ahli di bidang ibadah namanya adalah. Al -ha hafsah gelarnya aswama al qawamah makanya Rasulullah memberikan kesempatan kamu senang puasa senang sholat malam ya sudah Rasulullah nggak ingin mengganggunya bahkan ada yang ahli di bidang namanya apa ya dia suka berderma namanya Zainab binti Khuzaimah istri Nabi ini difasilitasi dia menjadi umul masakin maka gelarnya umul masakin dia ini boleh dibilang dutanya Rasul dalam urusan pemberian nafkah. Jadi kalau ada orang miskin kasih kasih kasih. Dia hobinya ngasih. Dari sebelum nikah udah kebiasaan dia suka menderma, maka setelah nikah difasilitasi Nabi. Ada istri Nabi yang <tuh> senang masak, misalnya kayak Ummu Salamah difasilitasi. Ada istri Nabi yang senang menulis, makanya Maimunah kok tidak salah termasuk penulis wahyu. Jadi kita tahu Seorang suami yang romantis tidak mengurung istrinya dengan potensinya lantas mengatakan di rumah aja kamu nggak boleh. Islam sebegitu fleksibel sehingga hmm. ada batasan syariat tapi tidak mengekang. Batasan syariat itu membuat istri-istri tetap berpotensi tapi diingatkan tanggung jawabnya. Dia dia tetap boleh menjalankan perannya. Dia biasa dulu sebelum nikah dia biasa nulis ya silakan dia difasilitasi laptop atau dia biasa menjadi konselor biarkan dia dulu biasa ya menggerakkan majelis taklim ya, setelah nikah dia tetap bisa melakukan itu berarti suami kayak gini memberikan ruang bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya dan selama itu baik maka itu suami romantis nah suami kayak ginilah yang sejatinya meniru dari baginda nabi jadi lima kebutuhan wanita yang menunjukkan bagaimana cara laki-laki memberikannya itu bersumber dari nabi. Maka kalau kita bicara tentang ini masih panjang lagi, apalagi belum tambah bagaimana nabi yang membuat kesan wanita itu dimuliakan dengan minum bersama segelas berdua. Tadi sudah contohkan, romantisnya nabi bahkan memberi kesempatan istrinya untuk show off misalnya pada saat lagi ada acara hajatan Aisyah sengaja pengen menempelkan pipinya di hadapan Nabi untuk memberitahu nih suami gue gitu loh. Kadang Mereka. ada suami itu di kondangan itu nolak apaan sih oh, gandeng. Istri lagi ingin memberitahu saya tuh bangga punya suami kayak kamu. Kenapa sih gandeng aja nggak bisa? Truk gandeng aja mau karena kamu enggak gitu. kan kadang-kadang suami apa sih kelihatan padahal bagi istri cara menggandeng itu ingin menunjukkan saya itu punya kamu tuh bahagia. Beda, makanya Nabi ketika lagi ada acara dengan orang-orang Habasyah, -orang istrinya Nabi Aisyah itu sengaja memeluk Nabi seolah-olah lagi nonton ada acara hajatan. Waktu itu beberapa riwayat menyebutkan orang-orang Habasyah -orang menyanyikan beberapa duf gitu ya. Dia, terus Rasulullah Aisyah menempelkan pipi di depan Nabi kata Rasul gini sudah belum Aisyah Rasul Aisyah bilang belum Padahal Aisyah bukan menyaksikan Aisyah itu nggak berbuat Aisyah hanya ingin show off gitu ini istri ini suami aku loh gitu. dan sekali kali wanita ingin seperti itu ya dan itu sekelumit dari beberapa banyak romatisme Rasulullah dan kita bisa menggalinya lebih dalam lagi kalau kita baca sirah nabawiyah, waktu yang membatasi kita mudah-mudahan sampaikan ini kajian ini bisa bermanfaat buat kita untuk memakai meneguhkan bahwa bersyukurlah kita mengenal Islam bersyukurlah kita mengenal Nabi Muhammad SAW karena kita mendapatkan banyak hadis itu aku ulukul yazafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sama salin sepatu tv